وما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضار Ya kalau di motoran itu ada game segala macam sampai ada kajian. Nah kajiannya diisi oleh Ustadz Muhammad Faizar. Acara selesai, kita ada Q&A sama Ustadz Muhammad Faizar. Dijelaskan tuh pertanyaan-pertanyaan yang dibuka di Instagram saya ya untuk pertanyaan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Anak saya umur 3 tahun. Sejak umurnya 1 tahun dia suka main air di kasur. Suka main air di kasur. Kalau menjelang tidur dia buat ritual kasur. Tempat dia tidur harus dibasahin terus setiap harinya. Saya sudah nggak tahu harus memberi pengertiannya gimana lagi. Setiap hari udah berbagai cara saya melarangnya, tapi dia tetap nangis. Dan bahkan belum mau tidur kalau kasurnya tuh nggak basah, Ustaz. Astagfirullah, Ustaz, apa anak saya seperti ini bisa diruqyah? Mohon jawabannya, Ustaz. Anaknya Nadi diruqyah, ibu ayahnya juga diruqyah. Karena hal yang semacam ini, mohon maaf, kemungkinan besar kalau anak itu inginnya tidur di basah-basahan, ada jin ghawas seperti yang Allah sebutkan dalam surat Shad ya. Allah taklukkan jin itu kulla banna'i wa ghawas untuk Nabi Sulaiman, jin pemahat dan juga jin penyelam yang suka tinggalnya di area laut atau sungai ya. Dan itu biasanya anak punya kreatif luar biasa. Ada bakat indigo di situ. Okay. Maka coba orang tuanya pun ikut diruqyah. Selain anaknya kita ruqyah juga nanti. Jadi anaknya juga diruqyah, orang tua juga harus diruqyah. Ya, diruqyah. Dan selain itu juga, itu mungkin juga karena kebiasaan. Tapi kebiasaan yang aneh. Kebiasaan aneh? Ya, mesti kita cek. Basah-basah dulu. Mungkin ngidamnya waktu itu ikan ya? Ya. Basah. Sedikit tentang indigo ini gimana sih, Sat? Ini ada nggak sih? Iya, anak-anak kecil gitu melihat. Kemampuan melihat jin itu sebuah kelebihan penyakit. Kelebihan penyakit bisa melihat jin itu. Bahkan Imam Syafi'ya menjelaskan siapa yang ngaku bisa lihat jin, persaksiannya akan ditolak. Dia dianggap sebagai pendusta. Bahkan beliau katakan harus dihukum karena telah menyelisih Quran. Karena di Quran dikatakan surat Al-Araf. Tidak mungkin bisa melihat jin. Dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan kalau orang yang bisa meramal ya, itu akan bisikin sama setan yaqurru fi uduni walihi qarrad dajajah. Dia akan bersuara seperti suara ayam itu. Potongan-potongan ayam di telinga teman-temannya. Jadi yang dimaksud potongan ayam ini adalah tadridul kalam. Ya, ini pengulangan perkataan. Maka bisa kita lihat kalau orang-orang peramal itu, anak-anak indigo sedang meramal itu akan memfokuskan betul-betul pendengarannya. Seperti mendengarkan sesuatu karena suaranya kecil. Nabi SAW beliau mendapatkan mukjizat dengan suara yang betul-betul jelas, nyata karena itu wahyu. Itu pun beliau bergetar hebat ketika wahyu itu datang. Sampai keringat dingin keluar. Nah, ada orang punya kemampuan seperti itu. Indigo hanya sebatas itu saja. Dia akan dibisikin sama setan. Ustadz, jazakallahu khair, terima kasih atas ilmunya hari ini. Kapan-kapan kita Q&A lagi Ustadz ya? Makasih Ustadz. Kapan-kaman ikut motoran yuk Ustadz. Yeah. Selesai acara motoran yuk, aku langsung balik ke rumah. Pulang ke rumah, aku ketemu sama Shireen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana caranya? Alhamdulillah. Lancar semuanya. Jadi kan ini apa namanya? Faizar, Rukia. Ada yang ini, ada yang muntah-muntah, terus di Rukia. Kenapa ya? Oh, hamil kali ya? Ya nggak tahu, dibilang ada jin, bisa jadi jin nasab juga yang dulu. Iya, itu dari turun-turunan itu bisa juga gitu. Jadi akhirnya dia waktu Rukiah masal tadi, dia ngerasa muntah-muntah, merasa aneh. Sampai yang kedua tuh mimisan. Iya, mimisan kata Ustadz, itu nggak apa-apa. Kalau misal mimisan, insya Allah jinnya keluar. Karena kan jin itu dari pembuluh darah kan, bisa masuk juga. Gitu. Oke. Nah, senyum-senyum lo. Hah? Aku kan Rukiah. Rukiah? Biar gue bohong. Walaupun memang tidak wajib untuk minta izin, ya memberitahukan dan menitip anak-anak semuanya dan minta doa dari Shireen juga agar diberi kelancaran, minta doa juga sama bapak ibu juga agar diberi kelancaran untuk safar ke Jepang. Kita, aku sama Eca nemenin Ustadz Adi di sana. Jadi aku nitip anak-anak sama kamu. Kamu yang nitip anak aku? Iya, nggak maksudnya. Ini kan biar enak aja perginya, pergi keluarnya. Ya doain aku juga, semoga lancar semuanya di sananya. Nanti kan aku juga ikut kajian sama Ustadz Adi di sana. Ya mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke. Si Eca ikut Eca. Oh iya, ngapain? Enak banget sih. Ngiri-ngiri. Gulit-gulit. Enak banget ya. Ngapain sih? Apa aku nggak diajak sih? Iya, kenapa ya? Ya nggak usah, kamu kan jaga anak-anak. Ya kalau ada kita berdua gimana anak-anak? Berapa hari? 5 hari ya? 5 hari 4 malam. Hati-hati ya. Oke sayang. Oke. Makasih ya. Saling cerita, saling menjaga, untuk lewati semua.